Oke. Gua lupa tadi ngomong. Kan artis banyak. Potong gigi apaan aja nih Po yang dapat nih Po nih? Cowok rezeki ganteng. Makin. Widih. Cowok ganteng dan berkahnya itu banyak dipuji orang, Po Eli dibilangnya OP gitu kan. Dibilangnya operasi, padahal mah enggak. Saya gigi mah potongnya emang dipotong lewat dokter gigi gitu kan ya. Muka dulunya saya rusak, sekarang mending agak mendingan kali ya, enggak yeah. Kayak dulu banget hitam. Itu ada skincare gitu aja sih. Endorsan lah. Kita banyakin aja Instagram atau main TikTok gitu, saya kan suka dapat endorsan gitu. Lumayan lah endorsan, sekalian endorsan jutaan juga yeah. Gitu. Jadi teman-teman banyak yang menyayangkan apa malah ngedukung, Po? Pas saya cantik. Ya, pas potong itu, potong gigi. Ini fan, untuk fan Instagram banyak menyayangkan, tapi untuk teman sahabat-sahabat saya menyenangkan lebih cantik saat ini. Ya udah, Poel yang dulu beda sama Poel yang Poel yang dulu sama sekarang beda. Jadi makanya saya lebih santun lagi lah jadi orang yang udah jelek, sifatnya jelek, suka ngatain orang, saya tidak mau seperti itu. Sebagai artis yang katanya sombong lah inilah, baru apa terkenal dikit aja langsung sombong. Sebetulnya enggak seperti begitu ya. Kan banyak artis sekarang yang apa namanya? Apa tuh namanya kalau misalkan artis naik sedikit langsung star syndrome, star syndrome. Saya terkenal dari 2009 sampai sekarang saya nggak pernah star syndrome, tidak pernah. Makanya mungkin saya tidak menjual juga lebih apa namanya lebih mahal, saya nggak punya manajer juga, makanya saya nggak kaya kan. Mungkin kalau saya punya manajer kan lebih kaya, mungkin ya bisa satu episode berapa. Saya mah yang penting itu rezeki saya di situ, dia bilang rezeki saya dari Allah segitu ya udah segitu. Ini ngerasa makin pede nggak, Po? Setelah potong gigi, Po? Makin pede dong. Ada kan ada skincare yang jadi BA, ada yang endorse ini, ada okay. Yang endorse itu. Ada saya tas baju saya jarang beli gitu kan. Oh. Karena ada yang endorse gitu kan. Kayak gini tas ular nih asli kulit-kulit, ada yang endorse, pun jutaan harganya. Ada yang kasih. Alhamdulillah kan. Saya berteman sekarang sama Adilia Pasya lebih mirip Adil jadi. Sekarang jadi Muse kan. Iya. Oh. Model tanggal 6 sama tanggal 9 saya jadi Sari, model baju Sari bersama Aher di SCBD dan di Pullman. Saya belajar dari rezeki dari manapun saya bisa. Karena kan saya bisa jadi model, bisa. Body saya tinggi, walaupun muka saya nggak cakep, tapi menjual lah untuk badannya tinggi gitu. Sekarang jadi Muse namanya, bukan Muse. Muse itu model Sari ya. Alhamdulillah ntar tanggal 6 sama tanggal 9 aku fashion show. Oh, berarti makin kesini makin memperhatikan penampilan. Yep. Ya? Iya. Lihat literasinya dari majalah-majalah atau gimana? Saya orang-orang, kok cantik ya, kok seperti ini ya, harus seperti ini ya gitu. Jadi saya tuh orang yang gak putus asa, masa saya mau begini mulu sih gitu kan ya. Harus pede, percaya diri, saya tuh percaya diri saya gede banget gitu. Tapi ada baik sama orang. Ngerawat, ada maksudnya ada perawatan khususnya nggak, Po, setelah ada potong? Ada dong gigi, saya merawat ke dokter. Terus? 6 bulan sekali saya bersihin, yang hitam, saya itu udah hitam nih. Saya rapetin lagi. Kayak muka klinik sebulan sekali, yang flek tadi saya banyak ke sini. Ada dia di TikTok saya, muka saya jelek banget tuh. Saya hilangin flek saya. Hidungnya kurang mancung, saya sampai di filler bisa. Kalau mau kan, ini mata kurang. Kalau saya mau cantik mah gratis bisa. Banyak yang mau ngerubah muka saya, tapi itu apa? Udah cantik banget, yang cantik udah banyak, yeah. Yang unik susah kan. Betul. Kita kalau gua cantik tuh namanya lewat, yeah. Ini lewat, yeah. Gitu. Yang habisin duit berapa tuh buat perawatan gigi endorse. Doang? Gigi doang, gigi. Semua endorse. Oh, semua endorse. Semua endorse. Jadi kita ya nah makanya itulah jadi eris gigi aja itu. Gigi di endorse, hidung di endorse, baju di endorse gitu kan ya. Jadi untuk nabung cari rumah gitu. Kalau ada yang mau endorse rumah pun enggak apa-apa. Kayak seperti artis-artis yang bojok duit kan ya? Iya, iya. Itu dia kan, kayak Rami Ahmad, Baimong, Atta Halilintar, itu Ricis, aduh duitnya ya ampun. Tapi ini kan gak mungkin saya minta-minta sama mereka, padahal, padahal kan kehidupan saya lebih susah dari orang-orang. Kalau tahu, saya nyari uang sendiri tanpa bantuan suami. Ada orang yang lebih dong, kata gini, hidupnya susah dibantu, kayak kemana, siapa namanya? Segala gitu kan, kunci banyak bantuannya tuh. Nah. Banyak tuh ya, saya liatin gitu kan ya. Padahal yang lebih susah kan juga banyak. Betul. Gitu kan, ya. Yang lebih susah, tapi saya emang gak mau diminta-minta sama orang gitu. Biarlah Allah yang tahu hidup saya seperti apa gitu. Gak usah minta-minta sama orang, gak minta balas kasihan juga sama orang gitu kan ya. Emang kalau rezeki saya di situ ya udah. Kalau emang saya harus cicil rumah di rumah sendiri, itu harus jadi payah saya akan cari uang saya sendiri. Nanti pas saya meninggal saya udah senang, saya bisa mengasih rumah anak saya, Ulfi dan Yoga gitu. Oke, siap.